rasanya seperti mimpi. Bagaimana mungkin kami bisa tiba di sini dan jadi seperti ini? Beberapa tahun yang lalu, kami ini adalah anak-anak tanpa harapan dan masa depan. Malam ini, kami akan menampilkan pertunjukan kami yang pertama. Place of Glory. Kisah yang diangkat dari kehidupan nyata kami. Dila, Alfa, Yohana, Robert, Wayan, kami semua menyebut diri kami adalah We are the warriors. We are not the survivors. Sudah siap semua? Dan inilah kakak, guru, dan juga mentor kami, Yulianto Eka Putra. Big Hope? Yang biasa kami panggil sebagai Goryul. Big success! Ayo! Big success! Big hope, big spirit, big action, big success! Inilah kisah kami, siswa-siswi sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia. Pasti lagi mikir no sekolah gratis. Makane lek ngomong pikiran dhisik nyeplos ae. Jangan marahi aku dong. Ya gimana? Lek kamu kepikiran ya aku marah dong. Yen. Teman-teman di kantor udah marahi aku. Sekarang di rumah kamu marahi aku. Lah terus aku mau marahi siapa? Dan semua ini berawal dari percakapan pelapan Surabaya dan Singapura. Rasa nok dewe. Halo, Mr. Xia. Hey, Joe. Are you really serious about building the school? Yes, of course. I'm serious. It's just the... Then what are you waiting for? Just get the land in Batu. Yeah, I will. But we need... Look, I've discussed this with the enterprises in HDI. We think it's a great idea, and we're willing to support you 100%. Thank you, but the problem is... Sorry. Look, you said the land costs 5.5 billion rupiah. I'll fund you for it. And we're willing to support you 100%. Wait, what? It costs 5.5 billion rupiah. Are you kidding? It's enough, right? Yes, of course. Thank you, Mr. Chia. You will not be disappointed. This school is going to be the best school for our children in Indonesia. We're counting on you, Joe. From the bottom of my heart, sir. Once again, thank you. Thank you. Yen! Akhirnya. Bagi 5,5 M dari Mr. Chia. Lek gagal piye? Gagal coba lagi, Yen. Yen. Tuhan itu pasti kasih jalan kan sama umat yang sungguh-sungguh. Tenda iso mbalekno piye? Ini bukan pinjaman, ini kita dikasih bantuan. Uang 5,5 miliar itu gede loh. Tanggung jawabnya itu gede. Yen. Dukung aku. Ya. Aku ini butuh kamu. Aku gak bisa mewujudkan impian ini sendirian. Niat Koyul tuh sederhana sebenarnya. Dia memberikan kesempatan kepada kami. Anak yatim piatu dan dari berbagai latar belakang sosial, agama, dan daerah untuk datang ke Kota Batu. Mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah ke bangku SMA. Semuanya ini tuh digratiskan. Makan, tidur, semua diberikan. Tugas kami tuh hanya satu. Belajar dengan sungguh-sungguh.
dompet. Kering nih. Ada lagi nih. Kurang nih. Kalau dia datang tuh si Rituan. Woi. Mana dulu? Mata lu. Takut. Cepat ini. Robert. Eh, ikut pacara bolos ya, Pak ya? Bagiku, papa tuh terlalu cepat pergi, sehingga aku terjebak di sekolah yang tidak bermutu seperti ini. Mau jadi apa aku di sini? Aku ingin pulang. Sharon, mau ngasih ini nih? Apaan sih? Biasa. Surat cinta dari kakak kelas. Satu lagi. Ada coklat spesial dari Kak Indra namanya. Iya. Enggak tahan, Syar. Masa upacara kayak gitu sih? Aku tuh dulu anggota paskibraka di sekolahku. Enggak terima lah aku upacara kayak gitu. Ya memang kamu ngapain? Semuanya, dengerin ya. Aku ingin kita serius setiap upacara pengibaran bendera. Aku ingin kita semua latihan setiap hari jam 4 sore di lapangan. Siapa yang mau ikut? Selamat pagi. Siapa yang ikut kelas Pak Didik? Ayo, sudah ditunggu sama Pak Didik. Ansaldi, kalian kelas Pak Didik kan? Ayo, cepat ditunggu. Oke, sekarang keluarkan tugas kalian. Kok pada diam? Siapa yang tidak mengerjakan tugas, silakan keluar dari kelas saya. Hari ini, aku mengenal Saidah tidak lagi sebagai gadis desa dari Temanggung. Yang piatu dan ayahnya menikah lagi. Saidah yang kukenal sekarang memiliki hati yang keras dan keinginan maju yang kuat. Tadi yang datang saya. Belum. Paling bentar lagi baru datang. Boneka, surat, puisi, coklat, bunga. Harusnya aku tuh seneng. Yang ada aku malah kesel, karena mereka hanya serius buat hal-hal yang gak penting kayak gini. Hari ini nggak ada lah. Siapa yang mau jadi pacar hari ini? Tapi kasihan juga ya Saida. Share kok kak, ngapain sih kasihan? Kalian belagu sih jadi orang, baru jadi anggota paskibra tingkat RT aja udah belagu. Wah, kembang sekolah mau mandi nih. Kasih jalan dong, kasih jalan. Kasih jalan. Jangan sampai kembang sekolah keluayu tuh. Nggak usah, ada apa-apa. Duluan aja mandinya biar saya ngantri aja di sini. Sombong banget kamu. Dikasih duluan malah nggak mau.
Sharon, nggak usah belagu di sini. Kamu kira karena banyak cowok yang suka sama kamu, kamu hebat? Biasa aja kali. Lo tuh kere, kampungan, seperti kita. Ngerti? Ngerti gak? Diam aja lagi. Ngerti gak? Fira Yuni, itu kamar mandi udah kosong. Giliran kalian, aku juga mau mandi. Pasti. Udah, diam aja. Sharon, aku boleh pinjem sapunya gak? Ambil aja. Atau lo juga boleh gak? Enggak bikin. Iya udah nih, kamu ambil aja deh. Loh, terus kamu gimana? Enggak apa-apa, nanti aku habis kamu aja nanti. Oh. Ya wes toh. Sun. Wei, bro. Itu tangannya sopan. Santai dong. Nambah dong. Enggak usah. Ntar kalau nggak habis kan mubazir. Ya Allah, gratis ini pelit banget sih. Nambah dong. Dikit aja. Mau nambah apanya? Tahunya boleh. Sama tempenya deh. Pakai senyum bisa kali ngambilinnya. Oh, ambil minumnya. Senyum dong, ntar gak enak tuh makanan. Senyum. Senyum dulu. Cabit. Biar gak bisa nyuci kan? Di saat seperti ini, aku ingin kembali pulang ke Madiun. Apakah aku sama seperti yang dikatakan Saida? Bahwa aku juga kurang berterima kasih bisa sekolah-sekolah gratis di sini. Yohana, anak Tionghoa asal Korea, seringkali dibilang pelit. Yohana, kamu ngapain? Ini, aku lagi nyatet pengeluaran uang sakuku bulan ini. Kalau ada yang sisa, aku kirimkan ke ibu dan adikku di rumah. Tapi ternyata kami semua salah. Dia berhemat untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Mungkin tidak semuanya buruk di sekolah ini. Dan mungkin masih ada harapan untuk kita semua. Sharon, biasa, surat cinta, coklatnya juga nih. Oh iya, kalau Sharon mau balesin nih, langsung kasih tau Rituan. Rituan langsung antar ke orangnya tepat sasaran. Kalau perlu, dikasih parfum biar wangi. Tapi jangan lupa ongkos kirimnya. Rituan. Aku mau ngirim surat. Coklat. Ini. Apa? Ada surat dari Sharon. Gak percaya. Beneran. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia. Oke? Okay?
coklat buat Sharon. Masa? Buat aku, gak ada yang gratis. Ada surat dari Sharon. Apa? Masih aku aja. Kamu udah kelapangan mati pas kipra? Percuma, gak akan ada yang datang. Aku yakin, uang nanti pasti bakal ada yang datang. Yuk. Pagi semuanya. Pagi, Sharon. Kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan. Jalan? Jalan kemana, Sher? Udah siap semuanya? Siap, siap dong. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Hadap kanan, gerak. Jalan di tempat. Kalian adalah cowok-cowok pilihannya Sharon. Oleh karena itu, kalian resmi jadi pasukan pengibar bendera Karangita. Lo kok berhenti? Ayo, balik kanan, gerak. Kami semua diberikan kesempatan untuk keluar asrama, mencari hiburan atau berbelanja kebutuhan sehari-hari di kota. Karena sekolah ini juga memberikan uang saku untuk semua muridnya. Dan kali ini, Saidah mengajakku melakukan hal yang berbeda. Kelompok ilmiah remaja, students competition. Yuk ikut. Wah, kalau misalkan ditolak gimana? Hei, ini apa alasannya nolak kita? Kan kita juga students. Ya, ayo, datang. Permisi. Iya, kami mau daftar kelompok ilmiah remaja. Dari sekolah mana? SMA Selamat Pagi Indonesia. Sekolah apa itu? Di Kota Batu? Iya, betul. Ada yang tahu sekolah Selamat Pagi Indonesia nggak? Itu kan sekolah yang kerjaannya cuma nyangkul sama ngasih makan kambing doang, ya kan? Kambing? Iya, betul. Itu sengaja supaya kami tuh jadi peka sama alam. Otomatis hati kami tuh jadi penuh kasih sayang. Oh, penuh kasih sayang. Mau daftar lomba? Iya, Pak. Mau daftar kelompok ini. Cuma berdua, mestinya kan berlima. Ini kami daftarnya cuma berdua, tapi nanti ikut berlima kok, Pak. Baik, silakan ambil formulirnya. Itu ngapain sih? Beda sana, jangan ganggu. Serius nanya, kelompok ilmiah ngapain? Kelompok ilmiah itu untuk melakukan penelitian supaya bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masa
Iya. Sharon. Tangannya. Sharon. Ini Karelmi bukan? Apa itu? Itu namanya kecubung. Kalau dimakan bisa nge-fly. Mau coba? Coba. Ntar jangan lupa. Jurinya suruh coba. Dijamin menang. Sana. Kalau mau mabuk, sana yang jauh-jauh, jangan di sini. Coba dulu. Teh kamu sana. Iya, iya. Assalamualaikum. Tapi bagiku, Robert tidak sepenuhnya salah. Kecubung bisa jadi objek penelitian yang menarik sebenarnya. Campuran minumannya mana? Enggak lah di kamar. Salon. Enggak, Udah ada aja telurnya. Cepetan. Udah ada yang mati, Des. Udah bawa sini aja kita makan. Masih hangat ya. Udah cepetan. Saya mau mencari setannya ini, sopo. Sopo setannya? Kok diam aja? Sabar. Kamu turun. Gak ada yang mau ngaku. Kamu kenapa? Turun kamu. Turun. Kenapa? Tahu kenapa? Kalau tidak ada yang mau mengaku, saya akan periksa asrama. Kalau saya temukan, kalian tanggung akibatnya. Ini setan-setannya itu ada di sini, saya tahu. Ngaku! Ayo ngaku! Aduh, kalian ini udah malam nih kilo. Ayo mengaku, siapa? Yowes, kalian kumpul di lapangan. Ini turun. 99 100. Ayo berdiri. Jadi tidak ada yang mengaku. Hukuman ini akan berlanjut terus. Dan saya akan menemukan setannya. Kamu bawa temannya. Dan sekarang saya akan serahkan ke Pak Didi. Biar kalian rasakan. Pak, permisi Pak. Ya. Kalian tetap di sini, tidak boleh meninggalkan tempat ini sampai di antara kalian ada yang mau ngaku. Kalian yang perempuan masuk asrama. Masuk. Anak-anak di sini itu nggak bisa dididik, nggak ada harapan, brengsek semua. Tenang dulu, Pak Didi, tenang dulu.
Kohyul bisa bilang tenang, tenang. Nah, karena Kohyul nggak pernah berada di sini. Coba sekali waktu itu Kohyul sehari saja berada di sini. Lihat tuh kelakuan anak-anak. Brengsek semua. Semua peraturan dilanggar. Ya kan mungkin peraturannya yang terlalu ketat. Terlalu ketat gimana? Kita bikin peraturan itu mengacu kurikulum pendidikan resmi. Sama dengan sekolahan yang lain. Ini bukan masalah peraturannya. Tapi latar belakang anak-anak itu kok. Anak-anak ini kan berbeda. Mungkin cara pendekatan kita juga harus berbeda. Yang Kohyul inginkan itu cuma teori. Pelaksanaannya lain, beda kok. Nggak bisa, nggak bisa. Saya nggak kuat. Saya mau mundur saja kok. Daripada saya matek berdiri di sini. Penggantinya itu mau orang seperti apapun, tidak bakal bisa. Tidak akan mampu. Kok Yul ini reko-reko bikin sekolah anu kayak gini. Gue yang wajar-wajar saja, buang-buang waktu, buang-buang duit. Kamu pengecut. Kenapa? Kenapa? Kamu pelakunya kan? Masih tidak mengaku? Bukan aku. Nih. Kok aku? Nih dia. Lah dia. Kayak kalian semua ini sama aja tau gak? Terus maunya apa? Sekarang gini. Kalau kalian masih tidak mau ngaku, aku aduin aja. Silakan, siapa yang takut? Kalian juga dikeluarin balik ke jalanan. Lagi pula gak ada yang rugi. Sekolah gratis ini. Gratis! Yan, ini bener-bener ya? Kapan sih mau berubahnya? Halo? Halo, Yan. Aku gak bisa pulang ke rumah malam ini. Aku harus tinggal di sekolah. Tinggal? Maksudnya nggak balik rumah toh? Iya, tapi... Kayak nggak bisa. Kantor ini nggak bisa ditinggal. Ini barusan... Pegawai baru itu siapa sih ngajarin? Kantor ini tambah gede, urusannya tambah banyak. Nggak ada yang... Masa itu loh. Itu bakal ada rapat gede juga. Ya, tapi... dengerin aku dulu. Tuhan udah kasih aku medan tempur yang selama ini aku hindari, Yan. Aku lalai. Ya, tapi Tuhan juga ngasih kita anak-anak buat kita tanggung jawab loh. Iya, aku ngerti. Belum lagi kalau orang-orang kantor nanya, aku nggak ngerti. Kalau ada orang kantor yang butuh aku, bilang aku di sini. Pokoknya aku nggak mau tanggung jawab urusan dewe. Iya. Besok aku sibuk. Aku ngantar anak-anak. Repot, nggak ke kantor aku. Iya. Dewe, hati-hati. Belajar, belajar, belajar. Bagaimana mungkin dari seluruh siswa yang ada di sini cuma satu orang yang nilainya di atas 7? Mau jadi apa kalian kalau begini terus? Mau jadi apa? Ini tangan. Ini untuk belajar. Belajar, 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 belajar. Saya akan hukum kalian kalau ini terulang lagi. Paham? Saya paham kok. Mungkin Kohyul tidak setuju dengan cara saya mengajar anak-anak itu. Enggak, saya setuju. Enggak ada masalah dengan itu. Kalau memang harus dipukul, ya dipukul. Lah, saya dulu dididik, orang tua saya juga keras kok. Yang jadi masalah menurut saya itu lebih ke cara kita mengajar. Kita ini kan harusnya memahami mereka, bukannya minta dipahami. Nah, mulai sekarang ini yang akan menjadi kelas kalian. Papan tulisnya?
Ya gak perlu. Ajarkan ke mereka ilmu yang mereka bisa gunakan dalam kehidupan mereka langsung. Jadi maksudnya apa ya? Saya pasti kurang paham nih kok. Semua teori matematika, fisika, kimia ada semua di sini. Ya kan? Baik kok. Saya mengerti. Alah, ya ya. Mau ikut lomba ya? Iya. Iya kan biar sekolah-sekolah di luar tuh tahu kalau kita nih juga punya prestasi. Yakin menang? Ya, seandainya kan nyoba. Mau tahu gak anak-anak dari sekolah Malang sama Batu bilang apa tentang kita? Sekolah anak kampung, sekolah anak-anak bermasalah, sekolah anak buangan. Iya, itu sebabnya kita kan... Maksud Fira, berhenti berayal, Saidah. Kamu tuh cuma mempermalukan diri sendiri, tau gak? Kita tuh gak akan dianggap di sana. Mau 1000 lomba pun, kita tetap dianggap sampah. Ngerti? Udah yuk. Ayo, Lufa. Gitu, ini tuh kandang ayam. Aku tuh gak pernah mau kesini, Sher. Kalau bukan ibu tiriku tuh yang sengaja memisahin aku sama ayah kandungku. Setiap hari aku tuh benci ada di sini. Aku tuh maunya pulang. Ibu, aku tuh tahu di rumah aku tuh gak bakal diterima. Diriku tuh gak pernah suka. Ini tuh bukan kandang ayam. Ini tuh sekolah. Ini juga rumah kita. Ya, aku tahu, makanya aku tuh pengen ngelakuin yang terbaik gitu loh buat rumah kita. Aku tuh gak mau nyerah gitu aja. Ya kita emang gak boleh nyerah. Kita harus berjuang. Kita berjuang sama-sama ya. Hari ini Pak Didik mengundurkan diri dari kepala asrama. Nama saya Julianto Eka Putra. Saya sudah punya lebih dari 10 perusahaan. Saya punya rumah yang berdiri di atas tanah 2000 meter di Surabaya. Dan saya juga punya mobil mewah yang terparkir di halaman sekolah. Dan saya juga yang mendirikan sekolah ini. Karena itu saya mau minta maaf sama kalian semua. Saya telah mengabaikan kalian. Saya telah menelantarkan tanggung jawab saya terhadap kalian. Untuk itu, mulai hari ini, saya akan mendampingi kalian. Karena saya percaya sama kalian. Saya percaya semua anak yang ada di sini bisa mengubah dunia. Ada yang tahu ini artinya apa? Gede. Besar. 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 Kalau big dream. Impi. Impi yang kegedean. Impian besar.
impian besar, betul? Apa impian terbesar? Punya istri dua kok. Ah! Hah? Lebih besar lagi. Apa impian terbesar? Sekolah. Ini juga kamu udah sekolah. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Lulus sekolah kok. Lebih besar lagi. Ayo, lebih besar lagi. Kerja. Kerja? Kerja seperti apa? Kaya raya kok. Kaya yang seperti apa? Saya ingin sukses kok. Saya ingin keliling dunia kok. Saya ingin memiliki gedung pertunjukan yang besar. Agar semua orang datang ke Indonesia untuk menonton pertunjukan saya. Itu big dream. Ini yang saya maksud dengan big dream. Tepuk tangan untuk siapa? Sharon, kok. Sharon, tepuk tangan untuk Sharon. Kalau kalian sudah memiliki impian yang besar, otomatis kalian akan mempunyai harapan yang juga besar. Big hope. Nah, harapan yang besar membutuhkan semangat yang besar. Big spirit. Nah, big spirit akan mendorong kalian untuk melakukan tindakan-tindakan yang besar. Big action. Nah, tindakan yang besar ini yang akan mengantarkan kalian menuju kesuksesan yang besar. Big success. Ayo kita ulang. Big dream, big hope, big spirit, big action, big success. Ayo, ulangi. Big spirit, big action, big success. Sekali lagi, big dream, big hope, big spirit, big action, big success. Malam ini, tulis impian terbesarmu, masukkan ke dalam buku. Kita akan sebut itu sebagai dream book. Big dream, big hope, big spirit. Aku kamar mandi dulu ya. Nanda punya selanjut. Kamu bagus banget. Tour and travel loh. Yo, kalau kamu mau keliling dunia, bisa pakai jasa travel aku. Beneran ya? Bener. Diskon ya. Buat kamu boleh lah. Asik. Yohana, kamu enggak gabung di karya ini remaja bareng sama aku, Saida? Boleh. Beneran boleh? Boleh, boleh. Beneran mau? Boleh, boleh, boleh. Makasih, yuk. Iya, iya. Apa itu? Rimbuk saya, Yohana. Nih, monggo dulu. Dreambooks? Iya. Ova, kita kan masih kurang dua orang lagi nih. Gimana kalau misalkan kamu gabung juga di karya ilmu remaja kita? Bareng sama aku, Yohana sama Saida. Ayo, ya. Pengumpulan karya tinggal seminggu lagi. Dua orang lagi siapa ya? Mungkin gak ada yang tertarik kali ya sama karya ilmiah. Tuh, lihat aja. Ada malas-malesan kayak gitu. Selamat pagi Indonesia. Ayo, ayo.
Pagi. Woi, bangun, bangun. Selamat pagi. Pagi kok. Kita kerja. Gak melulu harus otak, perut juga harus isi. Nah, makanan bukan sama perut. Kalau kita tidak menyiapkannya dengan baik, perutnya akan marah. Nah, kalau sudah perut marah, kita menjadi perut orang lain. Tidak hasil memang tidak menyalahi proses. Karena kalau prosesnya baik, hasilnya juga akan baik. Masa depan itu tidak ditentukan oleh masa lalu. Karena masa depan ditentukan apa yang kalian lakukan hari ini. Karena today is tomorrow. Ayo, teriakan. Today is tomorrow. Today is yang aktif memperjuangkan apa yang menjadi keinginannya. Survivors adalah orang-orang yang terselamatkan oleh para pejuang. Kalian yang ada di sini bukan orang yang terselamatkan. Bukan ada di sini karena dipaksa oleh keadaan. Kalian yang ada di sini adalah orang-orang yang mau berjuang untuk keinginannya. Who are we? Warriors, not survivors. Who are we? Warriors, not survivors. Who are we? Warriors, not survivors. Ini kok cuma satu yo? Say. Situ kan. Loh. Pas tuh bulu ini ada yang baru lagi. Tuh tuh. Siapa ya yang ngasih? Kami ingin ikut kelompok ilmiah kalian. Boleh?
Mas tulis nama ya sini? Sudah. Oh, Yohana! Ini! Berarti sekarang kita udah lengkap berlima! Nah, silakan minumnya. Boleh ini, ambil dari sini. Siapa yang mau kerupuk? Oke. Silakan makan sekuenyang-kuenyangnya. Tapi ingat, jangan sampai ada yang terbuang. Eh, Rustam. Iya, kok. Makananmu kok masih sisa? Udah habis kok, udah kenyang juga, Rustam. Oh, kenyang ya? Iya. Yuk, kalau gitu mari kita bantu. Ya. Wah. Nah. Teman-teman, mari kita bantu Rustam untuk menghabiskan sisa makanannya. Ya, kok ini aja belum habis? Ya, masukkan sini kita makan sama-sama. Ya ampun, Tam. Tanto, Saida, ayo, Dila, ambil sendok. Kita bantu Rustam. Mari kita bantu habiskan. Ya, siap semua? Ayo. Ayo, Beb. Ayo, ambil lagi. Ambil lagi. Ayo. Oh, bekas mulut dia nih, kok. Iya, masukin lagi. Ya, telan. Yo. Ini loh, wis lihat enggak? Pengeluaran sabulan itu gede. Biar aku yang pikirinnya, Yan. Ya enggak bisa. Paling enggak, le enggak mau dredek saben bulan kayak ngene ya. Kita paling enggak harus punya uang 6 bulan ke depan. Sing paling apik 9 bulan ke depan. Pasti ada, Yan. Ya gitu. Selamat pagi, Indonesia. mau kemana ini? Ini, kami mau izin pergi ke tempat lomba. Lomba apa? Kami kan ikut KIR. Nah, karya ilmiah kami tuh masuk final, jadi harus presentasi. Wah, hebat. Maaf kok kalau kami enggak bilang sebelumnya. Kami ikutan lomba KIR. Kok minta maaf? Yang kalian lakukan ini berdosa kan? Enggak ada kok. Enggak sama sekali. Selama enggak berdosa, lakukan. Ayo, saya antar. Ayo. Itu kayak tegang banget Wayan nih. Santai aja. Iya, Gojol. Wayan baru pertama kali naik mobil seperti ini. Iya, ya. Untung tadi kita gak naik angkut loh. Iya, biadab loh. Udah sih. Gojol, mobil apa ini kok? Biar saya masukkan mobil ini ke dalam krimbuk saya. Ya, itu muat. Ini bangkunya lebih empuk daripada bangku angkot batu kok. Dari mana? Kami semua finalis KIR, Bu. Dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Kalian naik mobil itu? Iya, Bu. Itu mobil angkot kami. Oh, Masya Allah. Silakan, dari... silakan, Mas. Mbak, ya. Maaf, Bapak siapa? Saya supir mereka, Bu. Bapak ngantarkan mereka? Iya, permisi, Bu. Ya, makasih, Pak. Ya. Kami tidak menggunakan kotoran ayam karena itu rentan menyebarkan bakteri salmonella. Jadi yang kami gunakan di sini adalah dari urin kelinci. Kenapa urin kelinci? Karena di antara kotoran binatang yang lain, dia itu yang paling tinggi mengandung unsur hara N sebesar 2,72%.
ini hasil dari sekolah kami sendiri menggunakan dari krim kelinci. Dari berapa sekolah? Dari 23 sekolah se-Jawa Timur kok. 23 sekolah. Ini tuh Bu, kalau hasil tidak akan mengkhianati proses. Congratulations. You did a really good job. Thank you very much. Thank you very much. All of you. Well done. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya ngono, lek sinau sing sregep mesti isone ya toh. Seneng aku Pak, delok arek enom dikeki kesempatan orang delahom. Oh iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kalian ini akan membawa nama harum untuk selamat pagi Indonesia. Sebelum sekolah kita ditutup ya kok. Ditutup bagaimana maksudnya Sharon? Saya nggak sengaja dengar aja kok. Katanya sekolah kita cuma bertahan sampai 9 bulan ke depan. Ya saya nggak bisa bohong sama kalian. Kenyataannya memang operasional sekolah kita besar sekali. Yang butuh dana. Kalau gitu kita siap bantu kok. Oh, kalian mau bantu? Iya, kok. Kalau begitu, saya akan kasih biaya sesuai. Selamat siang, Pak. Bapak cari siapa ya? Saya Suharsono, pengurus perkebunan di Pila sana. Oh, tunggu sebentar. Sharon, tunggu sebentar ya. Saya mau bicara. Iya, Pak. Sertifikatnya mau kebawa. Oke. Tolong ya. Bapak yang sering kali lihat kita kalau lagi upacara ya, Pak? Yeah. Saya melihat engkau melakukan sesuatu yang mulia. Kalau boleh, saya bisa membantu di sini. Tidak digaji pun tidak apa-apa. Terima kasih karena Bapak sudah mau bekerja dengan hati. Tapi mohon maaf Pak, izinkan saya menggaji Bapak seperti karyawan lainnya. Gimana? Apa yang harus saya lakukan? Oh, banyak Pak, banyak sekali. Sebentar lagi saya mau bikin kampung di sini. Kampung? Ya, tunggu sini sebentar ya Pak. Terima kasih. Apa yang kamu lihat, Sharon? Sini. Nah.
apa yang kamu lihat? Lapangan, kebun. Dream big, Sharon, dream big. Yang kita lihat adalah kampung kids. Lihat, Sharon. Lihat, Sharon. Lihat. Saya ingin kamu memimpin timmu untuk bisa mewujudkan semua ini. Be a leader, Sharon. Sekarang, bayangkan berapa banyak anak-anak yang akan datang dan bermain di sini. 500? Cuma 500. Dream big, Sharon, dream big. 2000 kok. Kampung Kids. Saya sebelumnya mau terima kasih sedalam-dalamnya untuk support dan dukungan yang sudah diberikan untuk sekolah kami di Batu. Memang proyek seperti ini tidak mudah tapi juga tidak murah. Biaya operasional kami itu sangat tinggi. Jadi saya sama anak-anak terus fight. Oh iya, kemarin kita sudah berunding. Kami tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Kami memutuskan kami akan menyumbangkan 5% dari pendapatan kami tiap bulan untuk sekolah SMA Sabak Indonesia. Kamu keberatan untuk jadi asisten aku. Cher, kenapa sih cuma kamu aja yang dikasih tanggung jawab segede gitu sama Koyul? Kamu kan tahu dari awal kita selalu berdua. Ya, aku juga enggak tahu, Shay. Tuh kan? Ya wes, kalau enggak tahu jalan sendiri-sendiri aja. Kalau Koyul suka, saya bisa mulai produksinya kok. Ini udah ada proposalnya lengkap dengan profit dan defisit. Nih, cobain kok ini yang coklat. Gimana? Kamu bisa produksi 2 kilo per hari? Bisa. Kalau gitu, tak pesen buat kantor Surabaya ya? 2 kilo kok? Oh iya, makasih ya kok. Ya, ya. Saida. Ya. Kamu sama Sharon kenapa? Gak apa-apa. Jangan bohong. Kalian berdua sahabatan, toh? Kamu gak perlu iri sama Sharon. Kalian tuh punya potensi sama kelebihan masing-masing. Tapi Koyul tak
pernah memperlakukan saya seperti Koyul memperlakukan Sharon. Kamu tahu, Sharon itu ibaratnya pedang yang masih harus diasah supaya tajam. Kok kamu, Saida, kamu belum biasa aja, udah tajam. Kalian itu kayak dua roda sepeda. Yang satu melaju kencang, maka kalian akan saling mendorong. Tapi kalau salah satu dari kalian tidak ada, buruk-buruk jalan. Berdiri aja susah. Yang ada, kalian berdua jatuh runtuh ke tanah. Anak-anak, kamu harimau betina. Tapi kok cengeng? Ya mendingan aku cengeng. Aku nangis. Daripada aku terus-terusan mabok kayak kamu. Udah. Nih. Gak baik nangis sendirian tengah malam kayak gini. Terus sakit. Coba ndak, enak loh, orang Koyul aja udah pesen 2 kilo buat kantornya. Kamu cuma mau pamer, susah, aku ndak butuh kamu. Padahal ini tuh perdamaian loh. Ya wis, aku minta maaf ya Sharon. Aku tuh pusing, Nonda. Kampungan kampung itu 2 hari lagi. Sedangkan aku tuh sama sekali gak siap. Baju gak ada. Semuanya gagal. Baju? Walah, kamu butuh baju. Saida, buat nunjukin dream box-nya kamu. Aku butuh bantuan kamu. Aku gak mau. Aku cuma butuh orang yang bisa jahitin kostum-kostum penariku. Untuk kapan? Lusa. Mepet sekali. Kok kalian masih diem aja? Ayo bantuin aku ngukur. Makasih ya. Bapak. Ini. Bapak. Ini. Kamu ngapain sih? Ih, ngapain sih? Kita mau ke kamarnya si Yuni. Mau ikut gak? Enggak, aku lagi sibuk. Hah? Makasih. Yalah. Robert, ngapain kalian? Enggak kok. Apa itu? Sini. Sini. Mau mati kalian ini? Hah?
mau minum? Nih. Bukan yang tadi itu kalian minum. Oplosan, racun ini. Kita bikin deal yuk. Kalau kalian mau minum, jangan sembunyi-sembunyi. Bilang sama saya. Kita minum bareng-bareng. Tapi kalau sampai ada yang saya tahu minum di belakang saya, urusan sama saya. Ngerti? Kayaknya aku yang salah deh. Lo sudah di sana memang bagus kali ya. Gak ada, gak ada yang salah. Mungkin itu bagus, desain kamu keren tuh. Gus, udah mendingan kamu sekarang nih ke dalam ya. Kamu sama Ova ke dalam biar aku yang nungguin pengunjung di sini. Siapin makanan sana. Semangat. 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 Aku dalam dulu. Dalam. Jangan nangis. Ini kok belum ada yang datang juga ya? Mungkin siangan. Jadi 2 jam yang lalu juga kamu ngomongnya gitu. Kamu suruh anak istirahat aja. Salah deh. Ada yang datang. Pengunjung. Selamat datang di kampung. Woi, sugoi, sugoi. Wah, wah. Ini kampung kecil yang terkenal itu. Oh, itu gambar sih dah. Kamu pergi. Oh, tapi dari Jepang jauh-jauh mau cari kampung kecil. Silakan nih pertama kita. Wah, ada kurma ya? Orang kurma. Wah, bagus bagus. Foto foto kami. Wah, bagus sekali. Foto foto. Welcome to our kampung kita. Oh, ini kita apa tu? Ini kita. Yo, ada kau tu? No no no. Oh, kau yang jangan ya. Ah, saya. Whisky coba sih. Whisky, sama kau. Oh, oh, bagus sih. Luna, Luna, Luna. Oh, iya iya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan apa yang dirasakan oleh Wayan dan Dila. Jatuh cinta.
kita berdoa. Berdoa dimulai. Robert, titip ya. Coklatnya mana? Bersama Ridwan. Benar-benar si gentong. Ridwan mana? Ridwan mana? Empat men coklat. Oke. Hey, Koyul. Masuk. Yuni dan Tanto hilang. Hilang bagaimana? Dua-duanya gak ada di kamarnya, kok. Iya, kok. Tanto, Yuni, keluar. Saya tahu kalian di dalam, keluar. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Tanto, Yuni. Pak, Pak. Minta maaf sama saya. Minta maaf sama Tuhan, sama orang tua kalian. Kalian sudah ngancurin mimpi sama masa depan kalian sendiri. Dari dulu, aku yang paling keluar dari sini. Tapi sekarang, pas aku harus keluar dari sini. Yuni! Aku nyesel, Bet. Anak-anak udah pada ngumpul semua kok. Ngumpul? Buat apa? Ini kesalahan kita juga kok. Karena kami semua gak becus menjaga Tanto dan Yuni. Kami minta maaf kok. Kalian tahu kenapa saya dan guru-guru di sini melarang kalian pacaran di sekolah ini? Karena kecil.
colak jiwa kalian. Bukan saya sok suci. Tapi kalian perlu tahu tiga hal. Tiga hal yang bisa merusak hidup kalian. Harta, tahta, dan asmara. Jadi kalau masih ada yang mau, masih kepengen, masih diam-diam mau pacaran, tunda dulu. Apa gunanya punya big dream? Hah? Buat apa? Buat apa capek-capek punya big hope? Gimana kalian bisa punya big spirit? Mau melakukan big action? Lupakan itu big success. Life is a choice. And the choice is yours. Kalian pilih sendiri jalan hidup kalian. Karena hidup kalian bukan di tangan saya. Tapi di tangan kalian sendiri. Bet. Iya, Pak. Kamu yang setel aku dari pas saya ngomong. Iya. Ganggu ya, Pak. Bagus. Timing sama pilihan lagunya tepat. Ada bakat kamu. Sharon, sini sebentar. Kamu pertunjukan Malam Dana, kamu ada ide apa? Teater musikal kok. Ah, itu. Kamu butuh orang untuk multimedia toh? Nih, si Robert bisa. Ya? Dia kok? Iya, dia. Kenapa? Dia kan suka mabuk kok. Kapan terakhir kamu minum, Ben? Terakhir sama Kojul. Abis itu nggak pernah lagi. Karena kan Kojul sibuk. Tuh, sudah sadar. Ya, kerja sama kalian. Kita gimana sekarang? Aku nggak mau sampai Kohil tahu. Nggak akan ada yang tahu, Dila. Kita jaga jarak dulu aja. Gimana? Bisa kan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Indonesia. Terima kasih semua. We just wanna say I love you. Apa itu? Lagu buat apa ini? Buat ini kok apa? Buat teater musikal nanti. Oh, buat yang nari? Iya. Hmm. Apa judul? Say I love you. Enggak apa-apa kan kok? The Blast of Glory adalah pertunjukan yang menggabungkan musikal, sulap, dan akrobat. Kita harus kompak menyiapkan pementasan ini karena keberhasilan Blast of Glory akan berdampak besar pada sekolah kita. Cerita The Blast of Glory diangkat dari kisah nyata kehidupan kita semua yang ada di sekolah ini. Untuk pendanaan akan ditangani sepenuhnya oleh Yohana dan Saida. Ini aja, masih muat kok. Jalan dulu ya, assalamualaikum. Glitter gitu.
Aduh, sobrang tekan lagi toh. Aduh, kita susah kembali lagi. Aduh, mama aja. Kamu kamu butuh, kamu lagi ngedit loh. Apa-apa, udah. Jaket ini lebih cocok buat kamu soalnya. Enggak apa-apa. Nah, kamu. Awesome. Nih. Aku enggak bisa. Apa? Aku enggak bisa, Robert. Aku enggak mau. Sharon, gak perlu ada yang tahu kalau kita pacaran. Kita simpen hubungan kita sampai kita lulus SMA. Sher, HP-mu mati yo. Tak telepon berkali-kali, HP-mu mati yo. Itu si Koyul nyuruh semua tim inti kumpul di lapangan sekarang. Bet, kamu juga disuruh ke sana tuh. Kalian semua yang berdiri di sini adalah pemimpin. Dan tugas pemimpin adalah memberi contoh yang baik. Tapi masih saja ada yang melanggar aturan. Masih saja ada yang pacaran. Wayan, Dila, bagaimana kalian bisa jadi pemimpin kalau kerjaan kalian berantakan? Di mana wibawa kalian? Apa kalian masih layak disebut sebagai pemimpin? Enggak kok. Sudah berapa lama saya bersama kalian? Ayo, buka mulut. Sudah berapa lama saya mendidik dan menyuapi kalian? Ayo, buka mulutmu. Mau sampai kapan kalian tidak bisa menentukan pilihan untuk hidup kalian sendiri? Ini hidup kalian. Masih ada lagi yang pacaran? Gak ada yang mau ngaku? Masih ada yang pacaran? Ayo ngaku. Saya kok. Siapa? Saya suka sama Sharon kok. Benar begitu, Syar? Enggak kok. Belum kok. Saya ditolak. Sharon bilang, rasa cintanya tidak bisa diberikan kepada seseorang kok. Cintanya hanya untuk sekolah ini kok. Untuk Kampung Kids. Untuk Blaze of Glory kok. Gak ada yang lebih besar, gak ada yang lebih tinggi, dan gak ada yang lebih sulit. Sekarang kita coba lagi dari awal, kita atur masuk dan keluarnya. Jangan sampai ada yang miss lagi kayak tadi. Mengerti? Mengerti. Yuk, sekarang bubar, mulai lagi dari awal. Selamat. Sharon? Saida mana ya? Oh,
lagi nganterin keripik pisang kok. Oh, ya sudah, ya lanjut. Mana dia sekarang? Sharon! Sharon! Saya ada kecelakaan. Kondisinya kritis. Harus segera ke rumah sakit. Sharon. Apapun biayanya saya yang tanggung. Kami usahakan yang terbaik untuk Saida. Ya. Bapak dan yang lain berdoa semoga Saida bisa sembuh seperti sekian. Tolong biar tolong. Sahabat kami, Saida, sedang terbaring sekarang, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Angkat penyakitnya. Semua bersama-sama kita buktikan kalau big dream bisa terwujud. Saya janji. Ayo Saida, kamu warrior, kamu pasti bisa. Sadar Saida, sadar Saida. Kenapa kalian suka?
semua ada di sini. Kalian siap untuk pertunjukan besok, bagaimana? Kami semua sudah sepakat, Om. Kami akan mengundur pertunjukan sambil menunggu saya sembuh. Diundur. Demi Saida. Iya, Om. Karena kita tidak mungkin melanjutkan pertunjukan kalau kondisi Saida masih seperti itu. Lalu penontonnya bagaimana? Kami akan umumkan kok. Dan apabila dia keberatan. Diundur sampai kapan? Apa di antara kalian ada yang tahu kapan Saida akan sadar? Apa kalian pikir dengan membatalkan pertunjukan itu artinya kalian peduli sama Saida? Jared, kamu sahabatnya kan? Apa itu yang Saida inginkan? Apa kamu pikir Saida mau kamu membatalkan pertunjukan yang kalian sudah dengan susah payah latihan hanya karena dia terbaring di sini? Lalu kenapa? Kenapa kalian semua melakukan itu untuk dia? Saida itu warrior. Sama seperti kamu, sama seperti kalian semua. Semangat dia masih menggelora di sana. Dia butuhkan dari kalian justru dukungan. Apa itu, Sharon? Ova. Semangat yang sama, Om. The show has gone. Ya. Kok saya diterima, Pak. Oh, terima kasih.
Sekarang, ya. Raken, kamu bersih. Oh iya, iya. Selamat hari mau betina aku. Aku akan menunggu hingga kita lulus sekolah SMA. Sharon. Big success. Kayu. Saida bagaimana dok? Apakah kami kini kami telah bertransformasi dari sesuatu.